Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agung Domanya guys. Saat ini saya berada di peternakan Duta Farm yang lokasi di Desa Panigaran, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Kita akan belajar, kita akan silaturahim dengan owner dari Duta Farmnya terkait dengan sapi yang bagus, yang baik itu seperti apa untuk kedepannya dipersiapkan untuk Idul Adhanya gitu guys. Konten ini sebagai pembelajaran atau sama-sama belajar terkait dengan kualitas dari sapi yang akan kita siapkan, atau yang kualitas yang terbaik lah untuk kita siapkan untuk Idul Kurban tahun depannya nih guys. Nah, nanti kita akan silaturahim dengan Kang Yunusnya, berbagi informasinya terkait kualitas dari sapi, ciri-ciri yang sapi yang bagus, dan cara merawatnya. Nanti mungkin bisa diinformasikan oleh Kang Yunusnya. Nah, kita akan ketemu dengan Kang Yunusnya nih guys. Assalamualaikum Kang Yunus. Kang Yunus bisa berbagi informasi terkait dari apa namanya, ciri dan kualitas dari sapi yang bagus, terus cara merawatnya seperti apa. Nah, bisa informasi nih Kang, ciri-cirinya, fisiknya gimana nih Kang? Makasih Pak Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita sama-sama belajar ya Mas Agung. Ya, siap Kang. Saya juga belajar, teman-teman banyak yang senior ini sama-sama sharing. Kalau ya, nanti saya salah mau dikoreksi. Iya. Jadi ciri-ciri sapi yang bagus ini untuk penggemukan mungkin ya? Iya, betul. Jadi bahanannya yang seperti apa gitu ya? Iya, betul. Ini kita lihat yang contohnya jadi satu. Ini jenisnya simetal ya. Ini simetal Kang ya. Jadi simetal ciri-cirinya ya, kakinya ada kaos kaki putih. Kakinya ada kaos kakinya. Moncongnya sebelah sini. Ya. Moncongnya juga putih. Moncong depannya Kang ya. Nah ini maksudnya guys. Kita dari kepala ya. Nah dari kepala. Dari kepala ya teman-teman. Kalau ya, sapi yang bagus kita lihat kepalanya itu pendek papak ya. Kepalanya ini pendek papak. Ya, kemudian proporsional itu simetris. Badannya proporsional dan simetris ya Kang. Ya, bagian mulutnya besar. Mulutnya besar. Ciri-cirinya kenapa kalau bagian mulut lebar atau besar dia makannya rakus biasanya. Oh ya, gitu ya. Cirinya kalau makannya rakus. Kepala pendek, mulut besar, kemudian kupingnya kecil. Apanya Kang? Kuping. Kupingnya kecil. Kecil. Pendek. Kupingnya pendek ya. Itu ciri-ciri sapi jenis ya. Kemudian turun kita ke kaki ya. Kaki ya. Kaki terutama teracaknya seperti batok tengkurap ya. Iya. Bagus gitu. Batok tengkurap itu. Kemudian lebar dia. Lebar kakinya kan. Kaki itu lebar. Lebar. Ciri-ciri bahwa sapi ini insya Allah besar, bisa besar. Sapi bisa besar Kang ya. Dengan insya Allah dia bisa besar dengan porsi lebar gitu. Iya, nah kita ke belakang nih guys. Kemudian lihat punggung ya. Nah, dari punggung. Leher. Leher. Leher kebanyakan kalau yang berambut gondrong atau kriwil tuh leher beton nanti. Leher beton. Oh, leher beton. Jadi nanti gembung gitu. Iya. Kelihatan ya. Kemudian ada gelambir agak panjang. Gelambir di lehernya. Kemudian lihat kita ke belakang ke punggung. Sanggung punggungnya ini rata maksudnya. Punggungnya itu rata ya, Kang. Punggung itu rata. Iya. Jadi enggak gini. Kemudian bagian pangkal ekor ini juga. Iya. Pangkal ekornya itu rata. Jadi pinggul ini nggak turun. Kalau pinggul turun ini agak susah gemuk. Oh gitu. Ya, nah, kita guys. Ke perut ya. Mm-hmm. Perut proporsional nggak buncit. Perut proporsional nggak buncit ya. Kurus juga. Nggak kurus juga. Ya. Kemudian kembali ke kepala lagi. Ke ini. Kaki. Apa namanya? Bukan. Apa tuh? Kemaluan. Kemaluan ya. Ya. Kemaluannya merit atau pendek. Malahnya perut atau pendek seperti ini ya. Jadi nggak melebar ke bawah gitu. Lebar ke bawah. Nggak melebar, jadi perut pendek ya. Kemudian ke ekor. Ke ekor ya. Ekornya ini pendek ya, ekornya. Oh, se maksudnya di pangkal ini nih. Ini segini. Iya. Kalau rambutnya ke bawah enggak apa-apa. Kalau lebar ke bawah enggak apa-apa. Jadi dia apa namanya? Ekornya enggak terlalu panjang gitu. Ekornya enggak terlalu panjang. Kemudian ke kaki belakang ya. Kaki belakangnya ini besar. Kaki belakang itu besar. Kemudian teracaknya tidak deklek. Atau lurus. Lurus. Tegak lurus ya. Tegak lurus ya. Iya, iya. Testisnya harus pasti harus dua ya, karena testisnya harus dua. Iya, iya, betul. Nah, sama ada lagi kan? Ya. Itu saja. Mungkin itu aja. Yang masalah tanduk ya. Ya. Tanduk kalau kurban biasanya ingin yang tanduk, tapi dugul juga sekarang sudah enggak apa-apa. Sudah enggak apa-apa. Yang penting dagingnya lah Kang ya. Ya. Nah, kalau untuk cara perawatannya Kang. Nah, contoh gini, akan misalnya belanja atau gimana dari luar, terus treatment awal pada saat kedatangan itu gimana?
Kalau di kami begitu datang, baik jarak jauh maupun dekat. Kalau jauh biasanya dari Bali ya, sapi Bali. Kalau dekat ya dari Jawa Tengah, Boyolali dan sebagainya. Itu kita standar. Begitu datang kita karantina dulu di kandang yang berbeda. Kemudian dikasih rumput aja. Kasih rumput dulu. Jangan dikasih minum ya. Oh, jangan dikasih minum. Dulu, nanti terlalu banyak minum. Jadi begitu datang langsung rumput yang banyak. Rumput yang banyak. Ya. Pacong ijoan ya, Kang. Apa aja bebas? Rumput. Kemudian nanti 1 kali 20 24 jam kita kasih minum air gula. Air gula. Tadi itu. Oh, yang seperti tadi. Iya, iya. Gula aren asli. Gula aren asli, heeh. Gandu itu satu ya. Satu ekor. Itu tujuannya adalah mengembalikan stamina kan, gula kan. Karena dari jarak jauh sih, Kang, ya. Betul. Betul. Setelah itu baru dikasih comboran. Jadi comboran makanan 1 kali 24 jam. Jadi awal-awal itu pada saat datang itu apa namanya hanya pemberian itu aja ya, hijauan aja sama air gula. Sama air gula setelah ya, ya setelah datang. Setelah haus dia ya. Iya. Kan? Kalau bisa begitu haus yang pertama masuk air gula, jangan air biasa. Oh, air gula ya. Stamina air. Ya. Itu biasanya satu bak ini. Satu bak ini, heeh. Mungkin sama air gula habis biasanya. Oh, sama air gula ya. Tuh habis. Nah, setelah 1 kali 24 jam baru pemberian tadi ya, comboran ya. Yang tadi, Kang, ya. Ya. Oh, seperti itu. Terus setelah itu hari berikutnya atau tergantung kesiapan dokter ya. Baru suntik vitamin dan obat cacing. Suntik obat cacing ya, sama vitamin. Itu treatment pas masuk gitu aja. Pas masuk seperti ya. Itu ya treatment ya. Untuk pada saat ya. Apa namanya sapi masuk kandang ya. Ya Kang ya. Alhamdulillah sih enggak ada yang bengong-bengong. Iya, alhamdulillah. Ya semua. Oke. Okay. Teman-teman yang berusaha itu. Ini informasinya terkait dengan cara merawat sama apa namanya ciri sapi yang bagus ini. Terima kasih sekali nih Kang ya, Ines. Moga-moga manfaat nih Kang. Siap, okay. Sharing lah. Amin. Iya, oke. Okay. Kang Yunus, terima kasih nih informasinya Kang Yunus ya. Mangga. Assalamualaikum. Aduh guys. Ciri dari sapi yang baik tadi udah diceritakan oleh Kang Yunus, terus cara merawatnya juga, cara apa namanya treatment atau mengurus pada saat awal datang juga tadi udah cerita. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa diterapkan. Adapun misal ada kekurangan atau apa mungkin bisa sambil belajar sambil berjalan ya guys. Dan jangan lupa untuk channel Agunomonya di subscribe, like, share, komen ya guys. Dan terima kasih telah menyaksikan video yang sederhana ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.